Punya SNP, dari mana dapat SNP? Kawan, Pak, yang mantan belikannya. Antar kawan.
Itu biasanya dipakai untuk apa SNP? Cuman bawaannya, Pak. Bawa. Terus uang-uang yang hasil curiannya dipakai untuk apa? Uang sehari-hari, Pak. Sebelumnya sudah pernah masuk penjara? Sudah. Berapa kali? 4 kali. Kasus? Sama. Bisa lihat dari mulai senjata api beserta 6 butir amunisi peluru jenis revolver, dari mulai STNK, ban mobil sampai bermacam rokok yang berhasil dijebol oleh para pelaku. 3 orang pelaku yang diamankan di awal, saudara SA, saudara S, dan saudara A, semuanya adalah residivis pelaku tindak pidana 363, residivis yang berasal dari wilayah Kabupaten Bangka. Untuk kerugian terbesar tercapai di wilayah Pemali, di Balai Budaya itu sekitar 100 juta mengumpul satu warung mengambil toko bermacam jenis merek toko. Dari hasil pemeriksaan awal diakui terdapat 19 TKP pencurian, namun yang baru ada laporan polisi sementara baru ada 8 LP. Dan untuk apa SNP ini digunakan pelaku untuk melakukan aksinya apa gimana, Dan? Baik, untuk SNP sesuai dengan keterangan dari yang juga sebagai tersangka pelaku tindak pidana ini, setiap melaksanakan aksinya yang bersangkutan membawa SNP tersebut. Hal tersebut digunakan apabila terdesak, apabila korban rumah yang didatangi atau gudang mengetahui, maka dia pasti akan menggunakan SNP tersebut. Jadi selalu mereka SNP ini bawa, selalu dibawa oleh pelaku. Oke, Nan. Sudah pulang. Jadi kirim laporannya. Terima kasih.